ke 18. Bersiwak sebelum tidur dan setelah bangun daripada tidur. Dekat tidur kita tu ada kayu siwak. Maiding ada, japa rawah ada kayu siwak. Ambil, letak siwak sekali, tidur. Mudah cabut roh. Pahala banyak nah, siwak ni. Nabi ketika nak meninggal pun Nabi siwak lagi. Kita sebut dah di antara kelebihan bersiwak ni, mudah tercabut roh. Roh ni payah nak cabut sebab ia duduk dengan jasad ni lama. Kena 80 tahun enggak? Allah lama mana dia duduk lagu tu. Nak kau cabut tu seksa sungguh. Maka antara cara nak memudahkan tercabutnya nyawa adalah sentiasa bersiwak. Dan antara kelebihan bersiwak lagi, Tuhan akan suka kepada kita. Memadai kemarahan Allah Ta'ala dengan cara bersiwak. Kalau kita semaya 70 kali lebih daripada sembahya dengan tidak bersiwak. Kita semaya subuh tak bersiwak pakai kata takbir Allahu Akbar, dapat pahala sembahya 2 rakaat semaya subuh. Manakala kalau kita ambil kayu sikit, sikit bubuh dalam poket, pahala dia seperti semaya subuh 140 rakaat. Bezo deh, bezo. Semaya supo, semaya saya supo ya 2 rakaat. Tetapi tulis di sisi tu 120 rakaat. Bayangkan kalau orang setiap kali dia nak semaya dia bersiwak. Bezo gapo dia sehari? Sehari orang biasa semaya 16 rakaat neh. 16 rakaat lah capo subuh capo gapo. Kali 70, cutera kali 16 kali 70. Sama dengan berapa? Bezo semaya sehari baru setahun berapa? 16 kali 70. Kita nak mengira pun matematik hak lemah. Siapa dia hak mengaji matematik tinggi-tinggi lah. Kita ni fail juga lah matematiknya. Boleh gerak semacam tu kak. Orang suruh mengaji, kita balik-balik gerak rumah. Pada apa lah kata. Berapa? 16 kali 70. Sibu 120. Tak tahu bayar. 16 rakaat. 16 rakaat dengan 1200. 1120. Allah tak tahu bayar. Berapa beza? Hanya ambil kayu serah. Tu sehari beza. Seminggu kalau buat kerja lagu ni, kalau setahun, bumi langit gitu. Jadi cari kayu siwak, harga dia 1 rial ataupun 2 rial saja. Cari hok comel-comel lah ni macam-macam. Hok jenis bubuh macam stiping lah. Barang eksklusif lah. Macam-macam siwak lah ni. Jangan beli hok dekat seto. Ni kayu siwak. Semangat saja. Cocok atas belakang. Ingat wak garu kata kayu siwak ni. Kena habis kewa atas belakang orang macam pedai samurai. Orang tahu wak kerja lagu tu lah. Cari sesuai dengan kita. Kayu siwak ni sejekal dah. Paling panjang. Paling panjang kayu siwak ni sejekal. Jangan lebih pada sejekal. Ni 2 jekal. Ni bro. Sipu habis kain-kain orang tak duduk siwak lagu tu. Tak boleh kena sejekal. Paling pendek kita duk guna sampai 4 jari, okey boleh buai dah. Kayu siwak kalau 4 jari boleh buai dah. Buai pula jangan tuhuk kosih sebab dia sunnah Nabi menghina dia. Lagu mana? Cara nak buai dia kita ambil kita peracur, soyok-soyok hacur baru bubuh dalam tu sapu. Jangan tuhuk gini orang duk sepak ke apa dia tak boleh. Sunnah Nabi buat lagu tu jadi hina. Kita tak sih guna dah pun. Cara dia buat, cara hormat. Sunnah Nabi lagu tu. Soyok. Lepas tu bubuh dalam tu siapa. Tak apalah. Tu kayu siwak dah. Bezo. Tak tahu. Siwak lagu tu dah. Guna kerak. Guna kerak lah. Guna kerak. Siapa pendek. 4 putung. 4 hari. Tu siwak. Letaklah tepat boh dalam beg duit kau gapo dia tak suruh takutlah. Jangan duk letak lecu saja mas karuk, mas koban, mas kelipak, mas gapo dia. Memanglah kita kejadian kita minat dah. Tetapi biar letak siwak so, letak tasbih so dalam beg duit. Jangan dulu memanglah. Tak ada gapo satu ni mak usia-usia kita lagu ni dah. Zaman kita mengaji letak tak uguh kayu siwak seputung tasbih so. Mudah nak berzikir. Letak tu gak tengok akak berkebuk dah tak penuh akak pun duduk dalam tu. Berkulak pula jadi hijau dah. Tak boleh lah kena guna lah. Lagu tu. Lah ni Amerika duk pakai gua ni.
Setai orang budak-budak Amerika lah ni duduk siwak dengan kayu. Dia tak pakai dah gigi hok plastik ni. Hok kimia, hok guna kimia, hok guna plastik ni dah. Dia pakai hok original. Pakai guna kayu. Kerana apa guna plastik? Bayar sendiri ya. Pisau plastik dengan pisau original. Tak ada orang makan pisau plastik. Orang makan. Maka buruk gigi juga kalau pakai hok original lebih molek. Ada kata dok law buruk gigi lah molek. Ada obat gigi, ada Florida, ada goni. Apa rupanya Florida yang hakih gigi pula. Gigi jadi kohaluh, jadi super raksasa pula gigi. Yang haus di Florida. Gigi jadi gepuk, jadi gapo. Lo ni kaji Amerika kata cara paling terbaik menjaga gigi adalah menggunakan kayu siwak. Kerana dalam kayu tu ada unsur yang merawat gigi dan gosi. Paling molek, tak ada unsur kimia apa dia, semua unsur alami. Kita gonyoh lagu tu, gigi jadi molek.